hendaklah seseorang memilih dari harta yang dia sedekahkan, dia infakkan, dia zakatkan, dia memilih ya min malihi ahallahu wa ajwadahu wa ahabbahu ilaihi, yang paling halal dan yang paling bagus dan yang paling dia suka, yang paling dia cintai. Kalau ingin berinfak bersedekah itu jemaah sekalian, kan kadang kita berinfak bersedekah itu dengan sesuatu yang menurut kita sudah tidak bermanfaat lagi untuk kita. Ah, daripada saya tidak pakai, lebih baik saya kasih ke orang. Itu kita kan, jujur kita demikian ya. Kita punya pakaian, masih bagus sekali pakaian, cuman karena sudah naik badan, tidak pas lagi ke kita. Ah, daripada saya tidak pakai lagi, saya kasih ke orang. Itu kita jemaah sekalian, manusia. Tapi sebenarnya yang diharapkan dari kita adalah apa yang paling kita sukai, itu yang paling kita infakkan. Apa yang paling bagus dari harta kita, yang paling halal, yang paling halal kita dapatkan dari hasil kerja kita sendiri, itu yang kita keluarkan, itu yang paling bagus. Jemaah sekalian, jangan berinfak, bersedekah, apalagi berzakat dari uang, cuci uang. Karena mau cuci uang dia, harta haramnya, makanya dia berinfak. Dia pergikan, dia berangkatkan orang untuk umroh. Subhanallah, padahal dia masih punya harta yang halal. Dari harta yang paling halal, ahallahu wa ajwadahu wa ahabbahu ilaih. Harta yang paling halal, paling bagus dan paling disukai. Dari ketiga hal ini, kata Allah Subhanahu wa taala, pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, karena Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Yang kedua, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, jangan kalian memilih-milih harta atau sesuatu yang buruk kemudian kalian infakkan yang buruk itu, infakkanlah yang baik. Ya, infakkanlah sesuatu yang paling baik. Dan kemudian juga Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan pernah mencapai puncak kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Subhanallah, para sahabat dulu ketika mendengarkan ayat ini turun, mereka punya perkebunan, mereka langsung datang dan memberikan, ya Rasulullah ini perkebunanku, ambil semua itu di jalan Allah, karena itu yang paling aku cintai. Itu dulu sahabat. Bahkan sampai ada sahabat Ansor, datang kaum muhajirin, ya, datang kaum muhajirin, kemudian kaum Ansor ini memberikan semua, memberikan sebahagian hartanya kepada kaum muhajirin tersebut, karena Rasulullah telah mempersaudarakan mereka. Lalu kemudian sampai ada yang punya istri lebih dari satu. Lalu kemudian sahabat muhajirin ini tidak ada istrinya, maka dia lihat, lihatlah dari istriku siapa yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling engkau sukai, lihat aku talak dan itu menjadi istrimu. Subhanallah, sampai demikian jemaah sekalian. Kenapa? Karena mereka melihat Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Dulu kalau di ma'had, ya di stiba, ada teman yang dapat kiriman misalnya dari kampung, dari orang tuanya, ada buah-buahan misalnya, ada mangga, ya, mangga itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Karena dia tidak mau yang besar ini sampai ke tangan teman-temannya, maka dia katakan, Masya Allah, saya ini dari dulu suka sekali mangga yang kecil seperti ini, maka ini yang kecil saya berikan ke kamu. Karena Allah mengatakan, jangan, kalian tidak akan sampai pada puncak kebaikan sampai menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Ini mangga yang kecil, paling saya suka sekali, ini untuk kamu. Ini namanya ya, na'udzubillahi min dzalik.